kawan santai. Bersama Teteh Imah, Teteh Imah dan Om Padli. Om Padli. Patan. 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 Patan apa Om? Padli Tanjung. Oh. Imbar, Imbar. Imah Balangan. Imah Balangan. Apa ya? Imbar. Imbar. Imbar, Imbahan Om. Ini Bang apa singkatan? Apa? Karena dia singkat-singkatan. Rusak. Rusak sepanjang-panjangnya. Iya kah? Kamu udah ada pertanyaan tadi? Iya, buat pertanyaan. Oh iya, masalah ini masalah hobi mau Unjun. Nah, kakaknya umur berapa tadi, Kak? 24 masih Gen Z dong, masih Gen Z. Biasanya mun Gen Z tuh jarang-jarang tuh ketujuh hobi yang kayak itu. Iya. Jadi mulai kepabila nih kira-kira menggasan hobi mau Unjun nih kira-kira. Maksudnya? Mulai pabila nih biar kata jemaah unjuk. Oh. Jangan grogi dong, biasa aja. 2021, tapi bulan apa yuk? Kadang ingat lagi ulun. Oh dari situ, hobi. Ini unjur apa gram, Rajan? Iwak. Iya, maksudnya iwak apa? Unjur iwak. Iwak apa? Ya kalau mulai. Napa ada yang mematukai lu, kita kan udah memilih juga nih banyu tuh. Kalau mau apa yang ada? Kalau ya mau di kolam kan jelas nila paten maksudnya. Enggak. Oh biasanya ke sungai kan berarti? Di sawit biasanya. Sawit? Sawit ke sawit. Jule, kemana aja tujuan? Ke sawit. Di maksudnya daerah. Kalau sawit, Pulau Damar. Sawit tuh banyak. Daerahnya. Pulau Damar, Pulau Damar. Oh Pulau Damar. Pulau Damar. Pulau aku berarti. Iya, ibu jurang. Jur pulau aku. Kamuntai. Oh iya. Kalau rancak berarti deh, Papuyo. Ini Papuyo. Amun di sungai-sungai Tanjung rajin. Banyak kayak oke. Banyak. Ada semua tapi ada yang membawai buhan gawian kita ke situ cobai. Di anu situ di mana? Ada pian apa ngarinya? Di Murung Karangan. Murung. Di ujung Murung. Nah, iya ujung Murung. Banyak bau nih. Makasih, Pak. Tak baik bau pada sangki. Pengiringan. Bohong memilih sanggih untuk taruh. Tahu aing pan larang. Tapi kok pada ada hirang-hirangnya maksudnya Munjun kan panas. Kada tahu juga nih. Ya rahasia kulit putihnya nih apa nih? Skincare-nya apa skincare? Iya. Bisa larang real ulun pang pada skincare tuh. Real apa? Pancingan. Iya, terus kayak aku putih. Casting. Kayak kita nih. Paling putih. So, pakai sabun ayu ya. Seminggu berapa kali tuh Munjun Rajan? Bila ada izin begawi. Berarti pelarian tuh Munjun juga? Munjun pelarian. Pelarian stres ya. Orang sabar aja sih yang Munjun itu. Orang sabar. Mungkin sabar kena kawa menunggui. Soalnya madang rijutnya ya. Nah, iya. Kita tuh cari rijutnya aja. Mun anak berasa di bawah pohon salak. Marijut. Ya Allah. Kena duri. Kena duri, kena duri. Kena duri. Ini karena wah ini kada paham. Kena duri. Marijut kena duri. Marijut kena duri. Sudah paham? Coba tarik tangan dulu. Aduh. Ada nih ini jokes orang tua dipakaikan ke kanak-kanak. Kada paham. Kada paham. Istilahnya ya lah. Iya looknya kan masih umur 12 kan orang ini. 12 padahal usianya 36 loh. Bapaknya mungkin. Bapaknya. Jadi muncul lah tiap minggu lah pasti ada lah. Nggih. Bila hari libur kayak tanggal merah semalam kok ada dipakai bulik maksudnya bulik ya, kan keluarga kan di Balangan suami dan anak kenapa ada dipakai bulik aja maksudnya waktu libur mana sempat bulik jam 3 sampai ke rumah jam 4 betetapas bemasak jadi bini lah terus baraguan kada anu maksudnya pertemuan antara pian lawan keluarga diatur setiap sebulan sekali atau kayak apa kada ada 2 hari kah ulun bulik 3 hari ada sehari ulun PP mana tahan bos sekarang sebulan sekali bos ada ya memang kangen sih kangen iya maksudnya kangen rijut tadi kan paham ulun nih kamu dari rumah tangga dulu kayak iya salah ya, ini salaknya tumpul lain merijutnya ini. Nah, itu kayak apa? Dua izin sama kantor kan memang ada dikasih seminggu libur 2 hari atau 2 minggu. Karena kan bulik begawi ulun bulik. Nah. Karena pagi bulik tulak pulang ke gawian. Buliknya ke Balangan bulik. Atau ke kos maksudnya? Ke Batu Mandi. Bila kada ke kos. Bila kada ke kos ke rumah cari anak. Langsung ke sana. PP hitungannya. PP nih. Pulang pergi tuh.
kira aku mengkos di sini maksudnya setiap seminggu kan sekali gak boleh kada, kada sanggup juga anak. Iya betul. Silanya kada, kada ya. Berasa juga lah dari tanya kada berasa. Mandi kan. Kan kita lahir sudah parah maksudnya itu. Yang berasa tuh berjalan. Ada bisa ini motor. Sambil motor. Berarti kalau iya. Ani bingung. Kurang tuh. Ada masuk lah. Bingung. Kena rancakin nongkrong ke jalan Sidin berdua. Iya. Kalau kau mau di Rukiah kena. Paham juga. Ya lanjut ini. Belum Bang, satu lagi. Ya. Jadi kan mun setiap hari bulik, hari apa nih kosnya? Enggak anak apa? Anak apa? Anak apa? Sidin itu lawan lakinya. Enggak ada maksud itu. Hari apa aja ya, hendak tahu aja. Eh, hendak tahu. Biasa. Mun ya harus dari jauh itu gayaan ya lo. Senin sampai Rabu kak, takana ya lo, takana Jumat lawan Sabtu kan bulik lah kastu begawi nih sampai jam 12 saja kawal bulik. Kalau Senin sampai Kamis kan pelayanan kita sampai jam 3 lawas. Nah, Jumat sama Sabtu kan sampai jam 10 aja pelayanan, jadi kan kawal bulik jam 12. Jadi hari hari ini langsung bulik ke. Kada tahu lagi. Tahu lagi, mun cepat talah bulik kan lah jam 5 hari lah. Mulai sikon, mulai sikon. Di kos kah ya. Jamku baru jam 4, ya mati habis selesai. Nah, tadi kita menyelesaikan masalah konten tadi. Konten tadi kah, masalah konten lawan gawian tadi. Anak lawan laki kayak apa, mendukung kah? Nah, atau kayak apa? Atau misalnya kadang ada apa ribut kah atau kayak apa? Karena maksud dulu tuh kayak mungkin kada mendukung kah misalnya. Asalnya kada mendukung begawi gitu nah. Ibaratnya lo kadang mau dukung begawi. Tapi ulun pikir pulang lo, julun tuh kita umur kada tahu lo jodoh. Ibaratnya ulun sampai tua lo kada bisa begawi. Nah laki kada ada, ulun apa pamisa pencarian ulun segan anak. Nah jadi ulun cari pengalaman. Bekal ya bekal, jaga-jaga ya kalau. Inggi, kita kada tahu lo umur kah, jodoh kah. Nah siapa tahu laki diambil pelakor kah bila kada tuan. Nah itu jangan dong, jangan dong. Banyak aja yang menyambut kira. Soalnya kayak ini buan buan security panggil aja deh. Supaya jangan tegang ya lo. Menyemangat ya kawan. Iya. Supaya jangan tegang lah. Supaya jangan tegang. Nah, menggesan konten tadi Bang ya, Pak Kak? Gosan konten tadi didukung kada nih lawan laki lawan anak nih. Laki itu kada tapi hendak tahu TikTok kayak apa kada hendak mengikuti ulang. Oh iya iya iya. Nih, lawan kita kan saling percaya aja laki begawi di situ kan kita percayanya bakawan binian kah siapa kah ulun pun di gawian lu mahir bakawan lakian apalagi Buunjun kan bakawan lakian. Kawan sidinnya jua lah. Kita sama-sama percaya aja lah. Nah, nah. Itulah kuncinya lah. Mm-hmm. Nah, ya, tapi mun kalah, mun kalah sak sidin enggak usah dikawani lagi kan. Tunggu mau yakin ini. Teman nanti. Nih, beliau lagi. Apa? Beliau. Apa nih? Anak lanjut kah jadi spiritual atau yeah. Kontennya tetap ini kan kontennya apa ngarannya nih TMS lah yeah. YouTube-nya lah TMS. TMS itu apa singkatnya? TMS itu Tanjung Misteri Spiritual. Wow. Sebenarnya sih awalnya Tanjung Misteri Supranatural ya. Iya yeah, iya yeah, asalnya. Sila bahasa kita tuh ketinggian aksara. Iya. Supranatural itu loh aksaranya lebih tinggi aksaranya kan. Itu bahasa yang di luar sana kan kalau kita bahasa gitu spiritual. Spiritual. Aja. Ya. Tapi keluarga pian Pak ya Pak maksudnya? Kalau tahu kabar isi konten alhamdulillah tahu. Semua mendukung aja kan. Tapi kan gak ada nyangka nih lah. Sidin kan humoris orangnya. Humoris lah. Ya. Tapi Sidin apa kebatinan tadi ya, kebatinan. Iya, kebatinan tadi kan. Bukan dukun lah, jarimu dukun tadi kebatinan. Beda ya dukun dengan iya kan biasanya kayak itu khayalin bet. Cuma memang tujuannya khayalin bet itu berketan gitu loh. Kalau limbat itu kanuragan. Beda. Kanuragan beda. Beda lah. Kanuragan tuh istilahnya kesaktian. Mun pian limit lah. Limit. limit. Bila kada bayar limit. Berarti pian konten masih enak tetap kah atau? Masih tetap kita konten. Karena kita juga alhamdulillah dukungan dari pemerintah. Mereka juga ada. Oh kira dukungan pemerintah. Dukungan dari ya yang dibawakan oh, iya. Dari orang-orang sebelah tuh ada juga. Artinya jadi terus lanjutkan. Biasanya siapa aja bang, anunya bang, apakah sorangan kah mengontennya? Tapi kan bertiga lo lihat tadi, siapa-siapa tuh orangnya tuh? Awalnya yang, ini awal dulu bercerita awal itu cuma dua orang aja. Sama security juga, security rumah sakit juga. Hobi-hobi lah ya? Hobi-hobi. Faisal. Faisal? Faisal. Jadi
setelah itu, oh ini channel kita berkembang, gimana kalau kita cari host? Oh, pakai host akhirnya. Awalnya kan ulun hostnya, ponlo hostnya kan spiritualnya gitu nah. Jadi double gitu. Iya, bujur. Jadi akhirnya kita bawa kawan, akun kah jadi host, kayak apa caranya, kita ajarin, pandai. Alhamdulillah, sudah berjalan, sudah berapa episode yang Inya Umpati juga. Nah, kemudian bagaimana kita cari yang beda lagi kan, kita adakan mediator. Mediator. Iya, yang pian kanal itu. Oh, si Acil itu. Acil, nah, itu jadi yang mediatornya. Itu mediator berganti-ganti juga atau? Kalau ada yang mau, oh bisa juga. Insya Allah bisa. Ini semalam mau pada sini Anda. Berarti kalau misalnya ulun hendak jadi mediator dapat duit. Duit. Cuma kalau masalah itu kan kita bepandir berdahulu kan, artinya ini kan channelnya masih dalam merintis. Cuma alhamdulillah sudah mulai ini kan, mulai jadi berkembang. Ininya jujur aja, kadada aja kami. Kalau nah kebujuran yang umpat-umpat ini memang orang ketujuh dengan hal-hal dunia mistis. Itu aja sih ya. Yang mendukung tuh kan. Ya dari hobi ya lah. Nah, jadi akhirnya kita jalankan lah. Ada rencana anak collab bang lawan Imah misalnya. Kalau Imah mau jadi host bisa aja. Atau yang dirasukinya bang? Wah, jangan kayaknya kasihan. Ya mediator maksudnya. Kalau jadi mediator kayaknya jangan ya. Jangan lah. Kenapa bang? Sayang kan. Kalau lecet. Apa sayangnya dulu? Orang cantik dia dijadikan mediator kan? Iya lecet. Nanti gulung-gulung kemana ya kan? Susah kita kan. Kesempatan menangkap. Wah. Kalau ada sih. Kalau ada sinyal begitu kan bisa kita mainkan. Ini jangan curiga lah ini uangmu. Ini CS dia loh. CS. Sakit. Ini curiga macam-macam. Bang WhatsApp lah. Biasa. Pokoknya WhatsApp aja bang. Kalau misalnya Sidin jadi mediator WhatsApp. Siap. Tapi yang anak jadi apa? Menangkap. Oh iya. Menangkap Iwa. Keluarga masalah pekerjaan itu selain itu yang saat security itu tadi setuju aja. Setuju aja. Setuju mau. Kita menangkap hidup ya. Kalau yang konten tadi ada mungkin anaknya keluarga setuju. Setuju keluarga. Oh kalau kami sih anak kayak ada mendukung. Kalau anak juga alhamdulillah karena orangnya kan jauh sekolah di. Paling kenal berapa? Australia. Satu aja. Ya itu paling kenal sudah. Paling gimana jadi? Satu-satunya kok. Kelas berapa? 10 tahunan. Baru 10 tahunan. Oh, berarti gede besar anak saya. Di luar kabar? Di daerah Amuntai. Di Raha? Sekolah, di pondok. Masya Allah. Amuntai itu gak ada jauh di Raha deh. Nah oke, ini next kedepannya Pian hendak. Apalagi bang, adakah proyek terbaru kah dari konten Pian? Betul. Untuk saat ini mungkin memang masih ada rencana. Cuma masih menyusun waktunya juga kita kan. Gimana lokasi mana yang bakalan kita datangin kembali. Itu selalu malam kan? Harus malam. Ada juga kadang ada siang juga. Ada apa-apa lo siang. Nah, siang, malam. Awal-awal tuh siang aja dulu kita. Siang karena keterbatasan lampu kan. Tapi baik siang aja Gin. Iya. Ngisit. Sekira tara. Makanya waktu di konten itu kan ulun suhu pandir julun mungkin di antara para penggemar mistis ini bertakun kenapa jadi siang. Jadi ulun jawab aja. Malam begawi? Iya, takutan. jadi malam begawi. Yeah. Kemarin tuh kan kita adakan konsep jadi pertama itu penelusuran ya. Yang kedua kita adakan mediator, yang ketiga nih kemungkinan kita kalau insya Allah kalau diizinkan kita akan melakukan penarikannya. Benda-benda pusaka. Oh, ya. Kayak di ada konten banjir ada. Iya. Tapi itu setelah ditarik dibulingkan lagi atau? Tergantung kalau misalnya diizinkan untuk mengambil kita bawa, kalau enggak kita. Cuma kebanyakannya kan biarpun namanya barang mistis ya. Biarpun diizinkan juga sedikit banyaknya pasti ada pengaruhnya. Iyalah. Jadi lebih baik kita kembalikan sekedar pengen melihat saja. Iya. Oh ini anu bekas peninggalan sejarah ini kan kita kembalikan. Kok garing main ali. Siapa tahu ada yang berminat kan ke belakang kita kan. Kapidiraan lah pian bulik. Kapidiraan lah bulik. Alhamdulillah tuh. Jadi setiap karsoale tim kita tuh sebelum kita melakukan penelusuran kita lakukan pemagaran gaib dulu. Oh, bisa di anu juga di pagar. Heeh. Rambutmu terluka. Supaya jangan pulangnya membawa ini kan susah nanti anak istrinya kan. Oh, dia bisa anu jual ya. Jadi kita lakukan pemagaran dulu, lokasi yang kita
datangi pun kita lakukan pemagaran. Soalnya kalau sudah satu mediator itu masuk, yang lain itu bisa ngikut. Oke, itu boleh. Tapi pian suah jadi mediator juga lah awalnya lah. Ulun kalau ulun jadi mediator siapa yang mau leh? Yang mau medio. Yang mau medio lawan mampihakan. Sek kuncinya kan. Rasanya di sini suah jadi security lah. Ya bujur. Memang Dewi ya. Masa pertanyaan tadi kayak itu lah. Masalah kesurupan. Nih misalnya nih, misalnya gesan menambahi orang kesurupan kayak apa pian rajin? Atau bisakah pian menambahi orang kesurupan misalnya? Biasanya kita sebelum melakukan pengobatannya, pengobatan ilahiyah namanya. Jadi kita ajak dialog dulu, ucapkan salam, assalamualaikum, apakah dia menjawab atau tidak kan. Kalau dia misalnya kada menjawab, jadi kita langsung tarik. Iya, istilahnya langsung anulah. Eksekusi. Oh iya, karena paksa ya. Jadi kalau dia menjawab berarti muslim nih. Iya. Kenapa sebabnya jadi mengganggu? Dialog. Dia cakap beban diri kita ini karena ini. Kalau sudah maukah keluar atau kita ajak masuk Islam? Kalau dia kada muslim kita ajak masuk Islam. Benar. Jadi pernah beberapa dari bangsa mereka yang alhamdulillah kita Islamkan. Login. Wow. Login lo iya login. Login. Masuk Islam. Dakwah juga biar nilai di alam sebelah berarti lah. Termasuk Ustaz alam sebelah. Jadi istilahnya makanya setiap konten di belakang itu pasti ada nasihat lah. Nasihat nah, supaya orang jangan ini kan kadang-kadang ya. Kita ini kan suka mendengar yang begini-begini kan. Iya iya. Sama istilah kita belajar ilmu kebal tapi kada tahu kuncinya, kada tahu pembukaannya kan. Kuncinya G bang. Ah bahaya juga kan ya Allah. Kunci, kayak kunci kebal kada tahu pembukaannya. Kada tahu pembukaannya. Bahaya juga kalau matinya kada. Oh. Iya iya iya. Maksudnya para peribahasa anunya itu. Bagaji ini jar kita bahasa sini ini ya, ya. Kada tahu pembukaannya pas mati itu bawa mati. Ah. Hmm. Ya itu dia ya dari Bang Padli panjang lebar ya kalau ngeri sudah itu. Pokoknya mun pian penasaran masih lan sosok abangnya lihat di TMS. Ya. Sedikit lagi sebelum sebelum nah ini mun di studio TV Tabalong nih kira-kira ada kan Dek? Oh iya. Aku ninya pulang. Pemirsa. Tadi sebelum masuk studio, kita sudah merasakan satu aura, satu sosok perempuan ya, yang kemudian duduk di situ, di samping sebelah kiri kita tadi duduk. Ini sekarang di belakang dia ini. Iya. Ini bujur banget. Tadi sudah di sini. Jadi sekarang dia masih ada di sini. Ya. Ini suka juga mendengarkan hal-hal mistis. Cuma kalau kita cerita banyak kan di sini. Iya banyak dulu di sini bekas apa nggak salah kuburan nggak yuk sini yuk lihat yuk banyak di sini kayaknya besok saya stop di situ di sini enggak kan hari ini TMS di Higak Pos Ulun aja lah iya dari tadi sebenarnya pengen ngajak ngobrol dia tapi kita kada membuka tabir gaib itu kan jangan bang karena kalau kita buka bahaya nanti ya. Iya belum akhirnya ulun pandir surangan kan gila kau kan dibawa bulik bang viral tuh ah kau dibawa bulik apanya dibawa bulik tadi jangan baik bawa bulik ini mana lah sudah kan merasakan calak cipon dia kalau lu merasa rijunnya marijun oke itu dari bang Padli lah oke amun anu bang imah bang nak lanjut ngekos kah? Hei, ini yang jelas dong. Ada kada maksudnya hendak masih ini konten sebagai hobi aja kah lanjut atau hendak rencana kedepannya diduitkan kah atau hendak kayak apa? Ada sebagai hobi aja. Hobi aja lah. Banyaki konten munjun pian ramai itu. Nggih, kada. Kurang nih. Sekali kalau jadi brand ambassador ala panci. Iya. Iya, lumayan loh. Ya kalau tingkatkan. Tingkatkan pokoknya followernya udah banyak. Followersnya maksudnya. Tingkatkan apa? Itu dia lah pokoknya. Okay. Yes. Thank you buat Imah dan Om Padli ya kalau. Yeah. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, pemirsa. Ini tayangan kita nih setiap hari apa sih? Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat jam? Jam 8 malam. Nah, pokoknya jangan bosan-bosan nonton kami setiap minggu. Hah? Menghadirkan tamu-tamu yang kocak dan ya asik. Pasti tuh. Serius tapi santai ya? Biasanya kami menghadirkan binian aja nih khusus Om Padli. Iya. Duta Marijun pokoknya. Duta Marijun. Duta Marijun. Duta Marijun Om Padli ya Allah. Oke pemirsa kayak itu aja lah. Pas magang suruh tutup. Tutup. Coba tutup. Magang. Apa nih kayak apa menutupnya? Apapun lah. Sebentar lo. Jadi sahabat TMS ya dimanapun anda berada. Malah promosi. Sekalian promosi. Sekalian promosi. Bagus.
Jadi jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share di media sosial manapun. Terima kasih yang sudah mendukung video kami. Jangan lupa didukung terus biar video kami bisa berkembang. Bang, bang, sok serius. Kira apa sih? Ya kalau Pak Iwa gimana? Biasa kalau kita terakhir salam spiritual. Iya. Jangan-jangan. Aku takutan lawan di sini. Kita salam kita, salam. Jangan-jangan. Salam kawan santuy. Ya, salam kawan. Salam marijot aja kita. Salam marijot kayak. Salam marijot. Udah itu dia, tembinya. Ya, tenang setengah enam. Oke. Makasih banyak lah. Seluruh kami seluruh kru yang bertugas. Aduh. Silakan. Subscribe channel Kopak Rajut. Sama. Subscribe channel YouTube Rajut ya. Ayo Bang, silakan Bang. Subscribe, like, share. Ya, oke, okay, silakan. Udah, promosinya udah. Ya, tetap. Ya, oke, okay, silakan. Pokoknya pemirsa jangan bosan nonton kami. Terima kasih. Kami mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.